Halo semuanya, video kali ini gue mau berbagi tutorial Iksan Skuter lagi. Judulnya Rindu Sahabat. Lagunya ini cocok banget sih buat kalian yang kangen sama sahabatnya. Ini salah satu lagu terbaiknya Iksan Skuter juga sih. Ayo langsung kita praktekin. Ya, kita mulai tutorialnya. Kita mulai dari bagian intronya. Kuncinya dari G. Kita coba praktekin dulu ya. Seperti itu, jadi dipakai kunci G dulu di pinceran biasa, kemudian pindah ke C. C nya sekali aja di down ke bawah, jadi abis C di down ke bawah langsung masuk petikan, jadi ke bawah, senar 2 di open string, kemudian senar 3 ditekan di fret 2, kemudian senar 4 open string sekali, kemudian hammer on senar 4, kemudian open string senar 3. Jadi diulangin, C nya sekali ke bawah down, open string, senar 2, maksudnya senar 3 fret 2, kemudian open string senar 4, kemudian hammer on, kemudian terakhir open string senar 3. Diulangin ya. Ke G lagi. Dua kali. Nah, yang terakhir pindah ke D. Habisnya di D intronya. Oke, jelas ya. Ya oke, habis itu kita masuk ke bagian baitnya, ke bagian songnya. Kuncinya dari G, C, D, E minor, B minor, C, D. Langsung aja kita masuk ke baitnya. Kau berada sahabat lama yang ku tunggu. Telah lama tak ada kabar darimu sahabat lamaku. Masuk interlude. Kuncinya sama kayak bait awal. Kemudian masuk ke bait keduanya sama. Aku rindu saat-saat kita lewati panjangnya malam. Hisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Oke, jadi bait awal sama bait keduanya kuncinya kayak tadi, itu aja diulang dua kali ya, di tengahnya ada interlude. Ya abis itu kita langsung masuk ke bagian bridge-nya. Bridge-nya gampang, kuncinya hanya B minor, C, B minor, C, ke D. Kita coba praktekin langsung ke liriknya. Abis bridge langsung masuk ke bagian refnya. Untuk bagian refnya kuncinya dari G, E minor, A minor, G, B minor, E minor, A minor, D. Oke, kita coba langsung masuk ke baitnya. Aku harap kau datang menemani di sini dan kubuatkan secangkir kopi. Menunggu pagi datang bicara kehidupan. Bicara tentang semua. Oke, ya jadi refnya itu aja. Kemudian ini kan ref yang pertama ya. Abis itu kan masuk ke bait selanjutnya lagi. Bait selanjutnya itu balik lagi kuncinya ke awal. Nah, abis bait yang itu masuk ke ref yang terakhir. Ref yang terakhir itu abis ref yang biasa dia naik satu nada atau yang disebut dengan overtone. Jadi yang refnya awalnya kan tadi G,
nanti ref yang kedua atau ref yang terakhir itu jadi ke A, naik satu kunci, oke? Okay? Kita coba praktekin dari ref yang bagian awalnya sampai naik satu nada atau overtune ke A, dari G ke A ya. Kita praktekin dari yang G dulu, dari yang biasa, kemudian habis itu naik ke A. Kita mulai ya. Aku harap kau datang menemani di sini, kan ku buatkan secangkir kopi. Menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semua. Yeah. Aku harap kau datang menemani di sini, kan ku buatkan secangkir kopi. Menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semua. Ya, oke. Lagunya habis sampai situ, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas boleh coba tanya di kolom komen aja ya, nanti gue coba jawab. Nanti kuncinya juga gue taruh sini biar kalian gampang buat ngeliatnya ya. Semoga videonya bisa ngebantu. Buat yang suka videonya jangan lupa like sama subscribe-nya. Terakhir ayo kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa main gitar. Thank you.